Korban Tas Dendam kembali datang dari aktor Rio Revan. Tak ada kapoknya, untuk kelima kalinya, pemeran 39 tahun tersebut kembali tersandung kasus barang haram narkoba. Satres Narkoba Polres Jakarta Barat membekuk Rio di kediamannya di daerah Jatinegara, Jakarta Timur dengan barang bukti 3 paket sabu, ekstasi dan bahan psikotropika lainnya. Betul, kami pada hari Jumat jam 9 malam melakukan mengamankan seseorang atas nama RR yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika. Dan pada saat kami melakukan penangkapan, ada barang bukti di tersangka 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir amfetamin jenis psikotropika. Sejauh ini, pihak Satres Narkoba Jakarta Barat masih mendalami lebih lanjut motif yang membuat Rio Revan kembali terjerembab ke lubang yang sama. Padahal, baru saja keluar pasca menjalani hukuman 3 tahun atas kasus yang sama. Henny Moana, sang mantan istri yang langsung menjenguk Rio, tak menyangka jika pria yang pernah mengisi hatinya tersebut sudah sedemikian terseret jauh hingga lagi-lagi kembali tersandung. Ini masih dadakan. Ini masih dikarenakan yang bersangkutan juga baru keluar dari lapas ya. Pada bulan Februari. Pada saat itu kan dia pernah ditangkap dan dijatuhi hukuman 3 tahun. Sedih pastinya dan juga tidak nyangka aja sih. Karena kan maksudnya waktu yang kemarin juga tuh ya, sebelum dia keluar kan saya juga sempat besukin apa segala macam dan tidak nyangka aja. Kayak shock aja sih teman-teman media infoin. Oh, justru tahu pertama kali ini dari media? Dari media. Ya, publik dibuat geleng-geleng kepala oleh ulah aktor yang sempat membintangi sejumlah sinetron dan film ini. Kembali ditangkap untuk kelima kalinya, Rio Revan kabarnya sangat shock dan terguncang hingga tak mau makan sejak ditangkap pada Jumat malam 26 April. Beruntung Henny Moana yang cukup prihatin dengan kondisinya berhasil memujuk dan menyuap sang mantan suami di rutan Polres Jakarta Barat. Mungkinkah duda satu ini sesungguhnya kehilangan kasih sayang sehingga narkoba menjadi pelarian? Saya siapin makan, saya suapin, baru mau makan. Alhamdulillah, berarti saya datang ada positifnya lain. Hidup ini terlalu lemah jika ditangisi dan infantil atau kekanak-kanakan jika menyerah begitu saja. Lantas treatment apa yang pas untuk residivis yang ketergantungan parah seperti artis peran satu ini? Yang saya ucapin cuma ya udah sabar dan jangan diulangin lagi. Itu aja sih, sama ya terima aja. Artinya kasih support lah ya, kasih support kan si Henny pernah bagian dari hidupnya si Mas Rio ya. Dia support, saya juga sebagai abang-abangnya juga kasih support gitu, supaya kuat lah gitu kan.